Aliyah Mas Said dikabarkan dekat dengan Thoriq Halilintar. Keduanya hingga saat ini belum buka suara mengenai hubungan mereka, namun warganet alias netizen santer menjodoh-jodohkan Aliyah dan Thoriq. Apalagi baru-baru ini Aliyah terlihat jalan bareng Aurel Hermansyah, istri dari Atta Halilintar. Momen kebersamaan Aurel dan Aliyah pun digadang-gadang sinyal kedekatan Putri Riza Artamevia tersebut dengan Thoriq. Restu Gen Halilintar terhadap hubungan Aliyah dan Thoriq pun kini disorot. Pasalnya sebelum Gen Halilintar disebut-sebut tak merestui hubungan Thoriq dan Puji. Restu Gen Halilintar diisukan menjadi penyebab hubungan Thoriq dan Puji kandas. Lantas bagaimana Restu Gen Halilintar jika Thoriq benar menjalin asmara dengan Aliyah Mas Said? Setelah menghadiri acara Mitoni Aurel Hermansyah Gen Faruk dan Halilintar Asmit, ditodong pertanyaan soal kedekatan Thoriq dan Aliyah. Thoriq yang belum lama putus dari Puji itu pun meminta wartawan untuk tidak menanyakan tentang status kedekatannya. Pertanyaannya jangan ke situ dong, ungkap Thoriq Halilintar. Berbeda dengan ekspresi Thoriq, Asmit dan Geni Faruk justru terlihat sembrinya saat nama Aliyah disebut. Disinggung soal memberikan restu kepada Putri Reza Artamevia tersebut, Asmit hanya memberikan jawaban singkat. Yang penting doa terbaik, ungkap Asmit. Asmit juga justru berkilas bahwa semua anak menantu dan cucu selalu didoakan yang terbaik di setiap waktu. Jadi saya doain untuk semua anak-anak saya setiap hari 5 kali disebut satu-satu semuanya. Doanya itu disebut dari Atta Halilintar beserta istri dan anak-anaknya dan juga keluarga besarnya. Setelah itu Syoha, Syajidah, Thoriq, Abu Karyah, Fatimah, Fateh dan lain-lain. Satu persatu menurut apa yang kita rasakan kita doakan. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan melahirkan sampai besar sampai dia ada jodohnya. Menurut Asmit bicara soal jodoh, ia selalu mendoakan agar semua buah hatinya mendapatkan jodoh yang terbaik. Sementara itu Geni Faruk juga mengutarakan momen perkenalannya dengan Reza Artamevia itu pada acara tersebut. Kendati tidak mengungkapkan detail tentang perkenalan dengan Aliyah Mas Said atau Reza Artamevia, Asmit dan Geni Faruk mengaku bahwa hari tersebut membahagiakan. Di samping itu, Ibunda Aliyah Reza Artamevia ternyata sudah dikenalkan dengan keluarga Gen Halilintar. Pengakuan itu dikatakan oleh Reza Artamevia dikutip dalam YouTube Intens Investigasi pada Senin 11 April 2023. Dilansir dari tribunjatim.com, lalu ketika disinggung mengenai hubungan asmara putrinya, penyanyi berusia 48 tahun ini mengaku tidak mau ikut campur. Menurutnya hal tersebut bukanlah menjadi ranahnya. Terkait hal itu, sang diva menyerahkan keputusan kepada Aliyah dan Thoriq saja. Diakui oleh Reza Artamevia, ia tidak terlalu khawatir jika Aliyah dekat dengan Thoriq, di mana ia sendiri sudah mengenal dekat lingkungan keluarga Anang Hermansyah. Oleh sebab itu, ia juga percaya Gen Halilintar adalah keluar. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.